Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Asik, kita boyak lagi ngalahin hantu Amrik. Ya jelas lah, kita bisa jadi pro player hantu di Indonesia nih. Wah, asik banget. Ikutan main dong. Siapa tahu kita bisa jadi pro player juga. Aduh, cek hantu mah mainan game gampang-gampang aja sana. Angry Birds kayak... Pasti jadi beban. Minta heal and revive melulu. Ih, menghina banget sih. Mungkin mereka takut kalah karena HP-nya spek kentang. Iya, itu grafiknya aja settingan low 8 bit. Burik banget, ih. Apa kalian bilang? Kalian tim PUBG grafik patah-patah ya? Iri, bilang bos. Ih, beneran ya? Rumor pemain FF kayak gitu. Iya, kelakuan bocil semua. Ya udah, ayo kita main Free Fire bareng. Kalau kalian kalah, beliin kita diamond yang banyak ya. Oke, kalau kita yang menang, check outin keranjang Shopee dan Tokopedia kita ya. Deal. Siapkan diri kalian tim hantu pro player. Tim hantu cantik jelita bersatu. Squad musuh kali ini bakalan gampang karena noob semua. Tuyul, kamu sendirian bisa kill mereka nggak? Hehehe, anggap aja beres, Bang. Mantap. Sambil nungguin Tuyul, enaknya kita siap-siapin strategi aja ya, Bang Bakso. Buat battle selanjutnya lawan Red the Hyper dan Budi 01. Iyalah. Tuyul ngurusin cewek-cewek noob, paling 3 menit juga sudah buya. Apa itu, Mak? Yang bercahaya di dalam sana. Yuk, cek! Wow! Hah? Kenapa ada legendary weapon di situ? Aduh, weapon impianku tuh! Wah, bakalan dipakai tim cewek noob. Bisa berapa? Senjata itu keren banget. Bagus banget. Sudah pasti kita menang dengan mudah. Aku ambil ini pastinya. Aduh, cute banget ini. Warna favoritku. Aku ini aja deh. Siapa tahu bisa goreng-goreng pas lapar. Oke, gile. Mereka lebih bodoh dari bayanganku. Loh, aku mau panci itu juga. Aduh, Mak pakai senjata yang gede itu aja. Mak, berat pokoknya. Encokku kambuh ntar. Aku perlu lebih mendekat agar bisa headshot mereka bertiga nih. Ini apaan ya? Kayak lempengan gini. Masa senjata? Gimana pakainya? Wah, mungkin itu dilempar-lempar. Biasanya di TV-TV, orang Amrik main sama anjingnya kayak gitu, Mak. Yaudah deh, coba aku lempar keluar.
Wah, ada ledakan tuh. Kayaknya tuyul sudah berhasil kill Kunti dan nenek-nenek. Iya, cepat banget dia. Tapi kok status game belum win ya? Iya, error kali ya. Ya wes, aku cek dulu. Aduh, gawat. Bahaya banget ini kalau keinjek. Sudah, ini ranjau-ranjau yang di lantai, kumpulin jadi satu, taruh di sana aja. Oke, oke. Ini masih bahaya. Bisa gak sengaja keinjek. Aku taruh senjata jelek ini di atasnya deh. Ayo kita keluar dan kalahkan tim pocong. Apa? Mereka masih hidup? Kok bisa? Oh gitu. Pinter banget mereka pura-pura jadi noob. Pasti pas tuyul lengah mereka kill pakai legendary weapon. Aduh, gimana nih cara nembaknya? Aku nggak akan tertipu. Tenang tuyul, akan kubalaskan dendammu. Mereka sekarang sok-sokan terlihat di area terbuka. Pasti sudah pasang jebakan kalau aku mendekat. Sudah terbaca strategi kalian. Aku akan pakai senjata yang mereka sembunyikan ini dan menyerang mereka dari jarak jauh. Aku emang ahli strategi yang handal. Ternyata mereka lebih pro dari aku. Kenapa timku nggak ada yang balik sih? Nggak mungkin mati semua, mau ngelawannya cewek dan nenek-nenek noob. Kayaknya aku harus bergerak sendiri membereskan mereka. Rasakan, pro player pocong hyper beraksi! Mana nih ya, tim pocong dan kawan-kawan? Kok dari tadi nggak kelihatan ya? Iya nih, apa mereka bersembunyi di kejauhan ya? Capek muter-muter nggak nemuin mereka. Lihat, ini ada mobil. Bisa pakai ini kali ya? Ada yang bisa nyetir nggak? Waduh, aku dulu punya SIM, tapi nembak, Nek. Alah, apa susahnya sih? Ayo kita naik aja, biar gak capek jalan. Aha, itu mereka. Dasar noob, naik mobil gampang gitu aja nggak bisa. Rasakan ini. Kayaknya kalau aku mendekat bakal lebih presisi. Bisa headshot dan langsung buya. Mendekat, dengan ini langsung headshot tiga-tiganya. Kalau tuasnya ditarik ke belakang, ini buat apa ya? Oh, jadi kalau tuas gini maju. Kalau gini mundur. Sip, sudah bisa aku. Yuk jalan, cari pocong dan kawan-kawan. Tunggu, cari pocongku dan kawan. Loh, kok sudah menang? Apa mereka ngalah ya?